menditnya ini di mana nih, makanya karena jarang saya juga ke sini. Lihat dulu. Siapa tuh kita makan minyak ini. Iya, yang kedua. Yang kedua jadi kita cari yang halal. Halal thayyibah. Nah, era pandemi sekarang kita harus nyari yang lebih barokah. Bisa juga kita masuk ke MP makan ini. Iya, iya. Kita balap dulu saudara-saudara. Mau banyak tapi tidak jadi karena harus ke dispenda lagi. Insyaallah besok baru di ini, besok dilanjut lagi karena hari ini sudah tutup karena sore. Insyaallah besok lagi kita ini. Iya. Halo, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kafe itu kafe. Di sini, guys. Membayar pajak. PBB. Tapi tidak jadi bersama dengan aku sendiri kan. Ini lah kota, ini kota. Selama ini tidak disubuhi, inilah kota katanya. Ini baru saja ngecek kota katanya. Di dinas ke ruangan. Impossible. Kota Makassar Utara. Kita mau jalan dulu. Assalamualaikum. Sudah di dalam mobil, guys. Oh, penyidik apa itu? Penyidik ya, di wilayah Sulawesi. Saya ikat beliau dalam urus tanah. Tolong di, nanti saya bicara di situ. Apalagi di subscribe apa? Di subscribe. Saya bisa diwawancara. Iya. Kita tahu. Iya. Betul. Iya, memang. Iya, istilahnya podcast. Iya, betul. Kita ke mall dulu, refreshing habis dari BPE, apa sih? Kantor keuangan Makassar sama Pak Rahman Pijat and Bekam Asri. Jadi saya hari ini banyak yang saya dapat setelah bersama beliau ini, karena kulit semua jalan alhamdulillah ya, ada gambaran. Jadi dulu kan tertutup pada ini puluhan tahun tanah ini. Betul. Bali jadi ya, sekarang kan setelah ada gambaran dari Rahman ini, Pak Pijat and Bekam Asri ini ya, terbuka semua, makanya kita refreshing dulu dari mobil ke mall. Jangan lupa di subscribe ya. Mantap beliau ini. Membawa berkah sebenarnya, alhamdulillah. Dia memudahkan semua dan low profile bagi teman-teman. Jadi banyak teman yang ternyata
teman itu kita tidak lihat dari strata sosial, tapi kita harus melihat netral banyak temannya. Tapi ya tidak tempat kunci. Mana ya, pada waktu kiri ya, kiri udah suruh kan terawan dan mana kan masih ketemu di sana lagi. Iya, coba-coba aja. Nah ini cewek cantik ini bisa di ini di jalan Andi Pangeran Petarani. Ya, Petarani. Ya, baru kali Poros. Ini. Ya. Saya baru kali ini selama jadi ini katrol saya, saudara-saudara. Baru lewat ini, Om. Hah? Selama jadi baru kali ini saya lewat, Mar. Kemarin saya urus BPN tapi enggak nyampe di sini. Jadi baru kali ini dan mulai kali hari ini mungkin saya tidak mau lagi di rumah. Siap, siap. Pusing juga. Jalan terus. Lebih enak lihat jalan. Iya, iya. Takbir. Allahu Akbar. Itulah saya. Nanti saya. Nanti. Lebih nyaman saya lihat bisa apa muka. Woi, Makassar welcome to new Makassar City. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, share ke media sosial tak seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Kita sudah lewat di menuju ke jalan Pengayoman. Saudara-saudara. Daerah bebas hambatan. Rencana makan dulu, nyari-nyari yang enak ya. Hari ini kita mau makan enak, cuma di mall atau di mana ya, di luar mall kali ya. Mendes, menditnya ini di mana nih makanan, karena jarang saya juga kesini. Lihat dulu, siapa tuh kita makan minyak ini. Iya, ya B2. Itu B2, jadi kita cari yang halal. Halal. Nah, era pandemi sekarang kita harus nyari yang lebih barokah. Betul. Bisa juga kita masuk ke MP makan ini. Iya. Kita balap dulu saudara-saudara. Lebih umur lagi saudara-saudara. Ngomong-ngomong top PC menjawab menangnya 3-1. Oh, lawan siapa? Lawan apa itu hari? Baru. Iya. Waktu hari Ahad ini. Malam Ahad. Menang 3-1. Dua kali seri, satu kali menang. Jadi poin dari. Iya, kok PC. Anu mi. Iya, mulai mi. Tapi ini BRI Liga 1 Om, Sabtu Ahad di mainnya. Sabtu Ahad mainnya BRI Liga 1. Saja kalau anu ide apa mungkin beli alat apa. Banyak alat di rumah itu ada mic yang ini, ada mixer kecil. Iya. Enggak tahu apa. Belum lama ini.
bagus nanti kita protes kenapa Om Di? Iya jari kan saya jadi begitu juga. Iya toh, jadi kita apa semacam wawancara begitu toh? Bisa. Apa yang tentang bisa kita toh? Iya. Tentang bisa, yang tentang apa saja? Iya tentang apa saja yang bermanfaat toh? Begitu. Karena sudah kak bilang. Nani? Omae wa mou shinde iru. Pengayuman kayak kita sana. Masuk MP. Ya, nah, masuk MP ini. Lewat ini sudah terbakar itu. Iya. Oke, sekian dulu untuk video ringan kali ini. Insyaallah. Lain hari kita akan bincang-bincang lagi dengan Om Kamil atau Muhammad Kamil. Insyaallah ya. Video kali ini sekian dulu. Sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.